pisan mata suratan hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu kata? Amanda! Bu, ada kabar. Belanda mau datang. Cepat sembunyi. Saya pengen kasih tahu warga yang lain. Terima kasih, Pak. Kalian bertiga dari rumah keluarga Adi, cepat! Cepat. Kosong. Kosong. Kosong, Komandan. Masuk, kita cari ke kampung sebelah.
Adi, kamu di mana sih? Ya Bu, udah saatnya. Udah saatnya apa, Pak? Kamu duduk dulu di sini, biar Ibu mau jelasin. Ada apa, Bu? Kita sedang mencari pengganti Bapakmu. Bapak? Bapak kemana? Kamu gak pernah dengar tentang Bapak? Ini, Pak. Apa, Bu? Ini senjata yang Bapakmu dulu gunakan pas perjuangan. Bapak mana sekarang? Bapakmu gugur di medan perang. Piat? Ya Bu, ya Bu. Ibu minta maaf ya, Piat. Ibu baru kasih tau kamu sekarang. Ibu harap kamu gak perlu. Gak perlu apa, Bu? Gak perlu melanjutkan perjuangan kamu. Ibu Piat mau nanya. Iya. Ibu sayang gak sama Bapak? Ibu sayang sama Bapak kamu. Ibu juga sayang sama kamu. Kalau gitu, Piat lanjutin perjuangan Bapak ya. Piat. Udah Bu, percaya aja sama Piat. Piat. Udah Bu, percaya aja. Ayo Piat, cepat sebelum Belanda datang. Oh. Agus, ada apa Bambang? Ini anaknya. Hei, nama kamu siapa nak? Iya. Jadi ini anak Komandan Adi. Komandan Adi siapa? Bapak. Ayo, kita masuk, gabung sama yang lain. Eh, duduk di dalam. Mohon perhatiannya, perhatiannya. Saya di sini akan menjelaskan apa rencana kita untuk mengepung markas mereka dalam 3 hari ke depan. Yang pertama, saya dengan Bambang akan mengepung mereka dari pintu utara. Dan untuk Joko, juga Jono, kalian masuk lewat pintu barat. Dan untuk kamu, kamu kesini nak. Teman-temanku sekalian, rekan-rekan para pejuang, saya perkenalkan, inilah anak Komandan Adi. Dan dia yang akan menyelesaikan tugas beliau, bapaknya. Untuk merobek bendera itu. Merdeka! Merdeka! Ya! 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 Adi Cahyo Purnomo, jadi Anda yang berani merobek bendera saya. Apa kamu? Mau saya? Mau saya cuma mau merdeka. Merdeka kau bilang. Anda kira segampang itu merdeka? Markas komandomu sekarang. Ditanya sudah 1000 kali pun kau tidak bakal dapat jawaban. Sekarang.
Yang lagi saya tanya, beritahu markas komandomu sekarang. Tidak ada perjuangan yang hebat di bangsa ini. Merdeka! Merdeka! Rasio.